problem. Okay, sekarang kita bersama dengan Beto dan juga Mimi lagi. Yeah. Untuk Karya 12. Gadis Kosmos. Gadis Kosmos. Apa maksud Gadis Kosmos? Yang majalah tu kan? Oh, itu Kosmos. Kosmos sebenarnya dia ada dua maksud. Okay. Satu, dia sejenis bunga dalam keluarga Daisy. Daisy. Okay. Satu lagi, alam semesta. Wow. Dan yang ni yang mana satu? Default yang mana ni? Ini yang kedua. Yang kedua. Alam semesta. Alam semesta. Wow, dahsyat. Jadi, you lah Gadis Kosmos tu? Yes. Macam mana watak Gadis Kosmos ni? Kosmos. Saya megang watak sebagai Lily. Lily ni dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Superpower dia? Dia ada superpower. Tapi kalau saya cakap dari mana dia dapat superpower dekat sini, macam tak best pula nanti dah tengok cerita tu kan? Okay. Betul. So, dia jumpa dengan Bud dengan... Amri. Waktu dia orang ni macam tengah down. So, I yang banyak tolong diorang, yang macam... So, diorang ni anggap yang I ni ada kuasa. Padahal benda tak ada. Tak ada benda pun. Okay, kalau you diberikan... Kalau kita boleh diberikan satu superpower, what would it be? Apa nak jadi kalau, apa? Kalau I nak jadi invisible. Kalau I nak... Invisible? Yeah, invisible? Invisible. Dia nak masuk bilik orang. Nampak sangat. Kalau you apa dia? I suka terbang. I nak terbang. You want to fly? Yes. What about you? Fly juga kot. I tanya-tanya. You apa? Kalau I, asal orang jumpa I, bagi duit, bagi harta lah benda semua. Kau ni kan, bagi duit dekat atas. Mata hitam betul. Duit. Bagus kan? Jumpa je, Beto tiba-tiba. Ambil lah 4 okay. Jam kan. Okay. Mungkin Beto nak kongsikan senapsis sedikit lah bagi nak hype sikit orang nak tengok. Bagi orang datang tengok ni. Okay. Gadis Kosmos ni adalah pelengkap. Dia sebenarnya trilogi. Pertama, telemovie pertama dia adalah Kekasih Elektrik yang keluar dulu. Kemudian aku Mawar dan Makhluk Asing. Okay. Dan Gadis Kosmos ni ada pelengkap pada trilogi ni. Terakhir. So yang dua lagi ni dah keluar. Dua lagi keluar. Tapi kalau dia keluar Kekasih Elektrik dulu baru Aku Mawar dan Makhluk Asing. Okay. Tapi kalau dari sudut timeline dia, Aku Mawar dan Makhluk Asing dulu baru Kekasih Elektrik. Di throwback lah sebenarnya. Yeah. Dia okay. Ada sequel yang ini. Tapi kalau orang tak tengok dua yang pertama, adakah tak akan faham yang ni? Betul. Saya tak rasa dia satu benda yang susah nak faham. Cuma adalah tidbits dia yang mungkin yang macam siapa yang tengok akan yang itu dulu lah. Okay. Tapi still kalau tak pernah tengok dulu tu pun still akan boleh dapat faham. Follow cerita. Ya. Okay. Mungkin sedikit pengalaman ataupun cerita moment-moment di set yang Mimi nak kongsikan. Behind the scene punya cerita yang exclusive. Apa tu? Sebelum masuk set tu, saya teruja. Bila dah masuk set, saya nervous sampai saya tak boleh nak berdialog dengan ada lagi seorang Reza Minhad. So jadi saya cakap, kenapa you kena takut? Memang nervous sangat. Tapi bila dah habis tu, I'm so happy. Okay. Tapi okey tak betul dia? Okey tak Mimi okay. Bangun? Dia boleh terima arahan lah. Maksudnya bila director bagi apa nak kena buat, dia cuba untuk sampaikan apa yang dikendaki oleh director. Dan kita boleh, antara pelakon kita boleh bersembang untuk jadikan scene tu lebih impact alive. Kan? Lebih. Beto, Reza dengan Abang Eli, Abang Raza Hisham sangat banyak membantu dekat set. And I'm so nervous sebab diorang dah lama, so I orang baru. Okay, jadi bila akan keluarnya? 9 Disember. 9 Disember, 9 malam, Astro Citra dan Mustika HD. Alright. Sempena Karya 12. Sikit lagi. Kita nak, macam sekarang ni orang suka kalau cerita action, dia nak action yang gempak. Kalau cerita romantik, nak romantik habis. So, genre cerita ni sendiri, dia lebih kepada apa sebenarnya? A bit of everything. Dia fantasy. Tapi sebenarnya isu dia berat. Isu yang disampaikan, kalau kita dapat singkap, isu dia berat. Tapi disampaikan dengan cara yang paling santai. Okay. Yang hayal. Kalau tengok boleh hayal lah. Layan cerita. Tak, maksud saya, layan lah. Cerita ni layan je. Okay, better Mimi Lana. Mungkin kata-kata akhir untuk penonton supaya jangan lepaskan peluang untuk menonton Gadis Kosmos. Okey, khas pada pengikut-pengikut karya daripada Raza Hisham yang telah meribetkan filem CEO dan beberapa banyak lagi telemovie. Kali ini kita kumpulkan gabungan pelakon-pelakon yang mungkin jarang kita lihat di TV. Kita ada Mimi Lana, kita ada Reza Minhad, kita ada Amirul Effendi, kita ada Anas Ridwan. Dan ramai lagi pelakon-pelakon yang sangat-sangat berbakat. Baik. Jadi
Nantikan jangan lupa ni. 9 Disember ini 9 malam. Betul. Gadis Cosmo. Extra Citra juga. Alright. Terima kasih Beto. Thank you so much guys.